Bismillahirrahmanirrahim. Soalan. An li hadhihi al-mas'alati misalun yuqarribu az li zikni. Apakah bagi ini masalah ada perumpamaan, ada misal yang bisa mendekatkan dia kepada ya pikiran, paham, ya, pikiran ini maksudnya paham tentang tadi ya apa orang dikubur, disiksa kita enggak tahu Padahal lagi disiksa, kita kita nggak tahu di sini, kita nggak bisa lihat. Jawaban iya naam. Nah, jawaban naam iya bisa tuh. Misal misalnya, misal itu adalah anna imul fi Misal itu orang yang lagi tidur yang dia melihat dalam mimpinya asya sesuatu yusaru yang yusaru biha, dia gembira wa yatanaamu dan dia senang ada orang tidur di samping kita ngimpi ngimpinya enak ya makan durian kita di sini tahu nggak kalau dia ngimpi dia makan durian nggak tahu au asnya atau sesuatu yang dia berduka cita biha dengan sesuatu itu am dan dia pedih merasakan pedih sakit dia lagi ngimpi merasakan pedih sakit kita di sini di samping kita, di samping dia, enggak tahu kita. Walaupun kunuk dan dan orang yang lagi duduk di janbi di sisinya, musyair dan menyaksikan lah baginya. Lah ya dri bisa dia enggak tahu itu. Padahal di sampingnya dia ngimpi, ngimpi sedang di ya beri enak, enggak tahu atau sedang Ya enggak enak. Dia enggak tahu lagi sedang ketakutan, dia enggak tahu. Kayak begitu contohnya. Wala yasuru bima hunalika dan dia enggak tahu dengan apa yang terjadi di situ ya, dengan apa yang ya, di sisinya enggak tahu dia. Wa kadzalikal mayyit begitu pula mayit yusalu fi qabrihi ditanya dia di kuburnya. Wa dan dia jawab, wa ya'amum au yata'allamu dia dikasih nikmat ataupun Ya, dia merasakan sakit merasakan pedih dia enggak ya. orang lain enggak tahu wala ahadun tidak tahu dengannya oleh seorang pun minal wala ya'lam daripada orang yang orang yang hidup ya ya enggak sadar enggak tahu dia orang yang hidup enggak tahu nah, maka oleh karena itu berbaik-baiklah kita hidup di dunia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan nikmat di surga, diberikan nikmat di alam kubur. Dijadikan kubur kita rodoh min jinan. Kita semua dan orang yang menyaksikan ini semua. Amin ya Allah.